بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى ومن سار على نهجه فقد اكتفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اخوتي في الله نكراكن همامي yang dimuliakan Allah serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Salah satu dari kewajiban yang ada dalam Islam itu adalah ibadah zakat. Catatan sejarah mengatakan bahwa ibadah zakat ini mampu untuk mengatasi persoalan kemiskinan di masa dahulu. Sebagai sebuah ibadah, tentu saja memiliki aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, tentang harta apa yang harus dizakatkan, kapan harus dikeluarkan, berapa harus dikeluarkan, itu semua sudah ada aturannya oleh agama Islam. Untuk waktu muncul satu pertanyaan, memang pembayaran zakat itu ditandai dengan adanya haul, kecuali rikas dan pertanian. Ada satu pertanyaan yang muncul sekarang ini. Bolehkah mendahulukan pembayaran zakat itu sebelum waktunya? Sebelum datang masa haul, ini pertanyaan yang muncul, khususnya adalah pada zaman di mana sekarang kita dilanda oleh wabah atau musibah corona, sebuah virus yang kena semua dunia ini tanpa terkecuali, dan juga Indonesia yang sedang menghadapi saat ini maka pertanyaan ini perlu untuk kita sikapi. Dalam menjawab pertanyaan ini, maka kita harus membedakan dua bentuk zakat. Yang pertama adalah zakatul mal, zakat harta. Yang kedua adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Untuk zakat harta, ada perbedaan di kalangan para ulama terkait apakah dibolehkan untuk membayar zakat lebih atau sebelum waktunya ataukah tidak. Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa itu mengatakan bahwa jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Imam Syafi'i, afwan bukan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa dibolehkan untuk mengeluarkan zakat mal itu sebelum masa haul. Asalkan memang nisabnya sudah sempurna. Yang sedikit agak berbeda dalam persoalan ini adalah Imam Malik, di mana Imam Malik cenderung untuk mengatakan tidak dibolehkan, kecuali kalau seandainya masa mendahulukan dari haul itu dalam masa yang singkat, kira-kira sebulan atau lebih. Sedikit kata Ibnu Rus, kenapa mereka berbeda? Itu disebabkan oleh paradigma tentang zakat itu sendiri. Apakah zakat itu sebagai satu ibadah mahdha atau zakat itu dipandang dari sisi hak yang perlu segera untuk disampaikan kepada pemiliknya. Jumhur ulama cenderung untuk mengatakan bahwa zakatul mal itu adalah hak yang mesti segera untuk disampaikan sehingga dengan alasan itu mereka membolehkan untuk membayarkan zakat sebelum masa haul. Adapun Imam Malik lebih cenderung mengatakan zakat sebagai ibadah sehingga disamakan dengan sholat yang tidak boleh mengerjakannya kecuali setelah masuk waktu. Meskipun ada pengecualian oleh beliau kalau sebulan atau lebih kurang sedikit maka itu tetap di tetap dibolehkan. Nampaknya apa yang dikatakan oleh jumhur ulama itu bisa lebih kuat, dikarenakan oleh dalil-dalilnya yang juga kuat, dan dikarenakan oleh ada kemaslahatan yang menuntut untuk disegerakan seperti yang kita alami hari ini, yaitu ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari kebanyakan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan. Dalam memenuhi kebutuhannya, adapun untuk zakat fitrah, bolehkah menyegerakan zakat fitrah sebelum waktunya? Ini memang juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur, ulama itu mengatakan bahwa kalau ingin disegerakan dari waktunya, itu hanya sehari dua hari saja. Karena waktu pembayaran zakat fitrah itu adalah di akhir Ramadan, sebab tujuan zakat fitrah adalah mengayakan orang fakir di hari raya. Maka Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan jika ingin disegerakan dua atau tiga hari itu masih dibolehkan. Sementara Imam Syafi'i itu mengatakan boleh di awal Ramadan asalkan memang sudah masuk Ramadan maka dibolehkan untuk memberikan zakat fitrah. Pendapat yang dikatakan oleh Abu Hanifah ini mungkin akan sulit untuk diterima karena beliau mengatakan boleh untuk membayarkan zakat fitrah meskipun sebelum masuk ibadah Ramadan. Ikhwati fillah, kalau kita lihat kondisi kita pada saat ini dengan adanya wabah virus corona yang membuat kebutuhan orang kepada makanan pokok semakin meningkat, apa yang dikatakan oleh Syafi'i mungkin tidak ada salahnya kalau seandainya itu kita kedepankan. Namun, ada yang lebih baik untuk kita laksanakan kan tetap lebih agar kebutuhan orang, orang akhir rakyat terpenuhi sementara awal Ramadan dan hari-hari di awal Ramadan kita isi dengan berbagai infak dan sedekah begitu pandangan para ulama yang terkait dengan menyegerakan membayar zakat sebelum waktunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.